teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang fungsi eksponensial. Oke, ini dia soalnya. Hasil dari A pangkat 3 per 5 dipangkatkan 5 kali A pangkat 3 per 2 adalah titik-titik-titik. Oke, sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, A pangkat B dipangkatkan C sama dengan A pangkat BC. Kemudian sifat eksponen yang kedua adalah A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B plus C. Maka fungsi eksponensial A pangkat 3 per 5 dipangkatkan 5 sama dengan A pangkat 3 per 5 kali 5 sama dengan A pangkat 3. 5-nya dicoret 1, 1. Maka fungsi eksponensial dari soal di atas ditulis A pangkat 3 kali A pangkat 3 per 2. Sama dengan A pangkat 3 kali A pangkat 3 per 2 dijabarkan menjadi A pangkat 1 plus setengah sama dengan A pangkat 3 kali A pangkat 1 kali A pangkat setengah sama dengan A pangkat 3 plus 1 kali A pangkat setengah ditulis menjadi akar A sama dengan A pangkat 4 akar A. Ini dia jawabannya. Sifat eksponen yang ketiga adalah akar X sama dengan ditulis dalam bentuk pangkat menjadi X pangkat setengah. Jawabannya adalah D, A pangkat 4 akar A. Oke, sekian pembahasan soal tentang fungsi eksponensial untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!